keluarga Bu Puan Maharani. Untuk itu, pada Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk turun tangan dalam menghadapi kasus ini. Kami mohon dikawal, kami mohon dibantu, karena apa? Disinilah Bapak Presiden tepat topangan kami, tepat kami mohon pengayoman, karena apa? Selama 10 tahun kami belum terselesaikan masalah ini. Kami mohon Bapak Jokowi dengan pejabat para menteri lainnya untuk memberantas mafia tanah. Yang keduanya, keadilan mohon untuk ditegakkan. Kami mohon Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat membantu menangani kasus ini sehingga kasus ini dapat segera mendapatkan suatu solusi yang terbaik, di mana status kepemilikan kami saat ini belum jelas sama sekali. Thank you.